sukses ya. Kami mengucapkan selamat datang juga kepada Bapak Bupati Kepulauan Yalpen yang juga telah hadir bersama-sama di terima kasih. Mari kita beri aplaus buat anugerah yang luar biasa dalam pelaksanaan kirab api pon ke-20 tahun 2021 di Provinsi Papua dan secara khusus di wilayah Saireri, tepatnya di Kabupaten Biak Numfor. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Papua atau pejabat yang mewakili, PB PON Provinsi Papua atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Bupati Kepulauan Yapen yang berkenan hadir beserta ibu dan seluruh jajaran. Terima kasih, kita beri aplaus buat Bupati Yapen. Beliau berkenan hadir bersama-sama dengan seluruh jajaran dalam mensukseskan kirab api PON ke-20. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Supiori yang dalam hal ini diwakili oleh asisten, terima kasih, selamat datang dalam acara kirab api PON di hari ini. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Waropen atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Saudara Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor beserta seluruh anggota dewan terhormat di Kabupaten Biak Numfor, Saudara Dandim atau pejabat yang mewakili, Saudara Kapolres, Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Biak, Saudara Ketua Pengadilan Negeri Biak, yang saya hormati seluruh pimpinan TNI dan Polri di Kabupaten Biak Numfor, seluruh pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD yang ada di Kabupaten Biak Numfor, yang saya hormati seluruh anggota DPRD yang ada di wilayah Saireri yang berkenan hadir dalam acara kirab api PON di hari ini. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan perlindungannya kita terus diberikan kekuatan dan kesehatan. Hari ini seluruh masyarakat wilayah Saireri patut menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua, Bapak Lukas NMB. Mari kita beri aplaus buat Bapak Gubernur Provinsi Papua. Di tengah-tengah arah kebijakan pelaksanaan
Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021. Walaupun kita di wilayah Saireri tidak mendapat bagian dalam beberapa pekan olahraga, namun kita bersyukur wilayah Saireri tidak dilupakan oleh Bapak Gubernur, maka kirab api PON ke-20 masuk di wilayah Saireri yang hari ini akan kita sambut dan meriahkan bersama-sama. Untuk itu harapan kita semua, pelaksanaan kirab api PON yang mendapat dukungan dari segenap masyarakat yang ada di wilayah Saireri, baik masyarakat Kabupaten Biak Numfor, masyarakat Kabupaten Supiori, masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, masyarakat Kabupaten Waropen, harus berkomitmen hari ini kita mensukseskan kirab api PON ke-20 tahun 2021 dalam mengukir sejarah peradaban di tanah Papua, bahwa kita orang pasti bisa meraih kemenangan dalam pekan olahraga ke-20 tahun 2021. Amin, amin, amin. Hari ini mengawali kirab api PON di hari ini tanggal 27, tepatnya hari Senin, bulan September 2021, sebentar kurang lebih jam 1 siang, api PON akan tiba di Kabupaten Biak Numfor dan kita akan arak-arakan, akan pawai dengan api tersebut dan sehari akan bermalam di Kabupaten Biak Numfor dan selanjutnya besok akan diberangkatkan ke Timika. Namun sebelumnya di siang hari ini kita awali penjemputan api PON ke-20 dengan hiburan seni kreasi dan budaya pentas seni yang akan ditampilkan oleh para seniman, musisi yang ada di Biak Numfor maupun yang ada di wilayah Saireri. Mari kita tepuk tangan buat seluruh seniman kita. Dan ini hal yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, kepada PB PON, kepada event organisernya, bahwa hari ini dalam kirab api PON pentas seni melibatkan seluruh seniman dan budayawan yang ada di wilayah Biak Numfor dan wilayah Saireri secara khusus. Kiranya pelaksanaan pentas seni di pagi hari ini menjadi sebuah motivasi spirit semangat untuk menyambut api PON, untuk terus menyala, memberikan spirit dan dukungan bagi para atlet kita. Hari ini juga mengawali kirab api PON, kita melaksanakan pameran UMKM. Untuk itu kepada segenap pengunjung, jangan lupa mampir ke setiap stand dari UMKM yang ada. Tepuk tangan dulu buat seluruh UMKM. UMKM-nya mana tepuk tangannya? Kalau tidak ada tepuk tangan, saya larang masyarakat berkunjung ke sana. Nah, harus semangat semua, maka saya mengundang seluruh tamu undangan masyarakat, jangan lupa berkunjung ke UMKM-UMKM yang ada, supaya kita terus saling mendukung untuk semua potensi hasil produk lokal kita untuk menopang kelancaran dan perputaran roda ekonomi. Itulah maksud dan tujuan juga pelaksanaan PON ke-20, supaya perputaran ekonomi di Provinsi Papua dapat berjalan dengan baik. Ini yang dapat saya sampaikan mengawali pembukaan pentas seni dan pameran UMKM di saat siang hari ini. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Heri Aryana, Bupati Kabupaten Biak Numfor, mewakili Gubernur Provinsi Papua, mewakili segenap kepala daerah di wilayah Saireri, secara resmi kami membuka pentas seni dan pameran UMKM di saat siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom subah. Salam olahraga. Semua angkat tangan. Salam olahraga. Nah, Tifa baru datang. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, saya membuka pentas seni dan pameran UMKM di saat ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Budaya kirab api PON 20 di Kota Biak. Sekali lagi kami persilakan untuk tamu undangan. Iya, boleh bergabung bersama dengan Bapak Bupati dan rombongan. Ya.
Silakan Bapak Ibu. Lalu kemudian belanja berkelipatan 50.000 dapat 2 voucher. Nanti voucher itu kita akan undi. Betul. Jadi undi, kemudian hadiah utama ada di sebelah kanan saya. Nah, itu dia. Satu unit Honda Beat. Honda Beat. Jadi silakan belanja yang banyak-banyak, siapa tahu dapat vouchernya, kita undi dapat juga.